رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baina insyaAllah asu fi kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Fathur Rabbani. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain insyaAllah. Hadirin jamaah majlis ta'lim yang berbahagia, kita meneruskan tentang kajian kita kemarin. Qalal mu'alif rahimahullah, at-tafakur fi amril qalbi. Bertafakurlah. Tafakur itu kata beliau adalah urusan al-qalbu. Memang secara bahasa fakara itu berpikir. Berpikir itu urusan dunia banyak. Banyak urusan dunia. Tapi ketahuilah, simpul-simpulnya urusan dunia itu banyak melelahkan kita, banyak terbuang sia-sia. Jadi mengakibatkan kita juga tidak mendapatkan satu apa namanya, keutamaan dan kelebihan. Cukup sebentar saja kalau urusan dunia itu. Tapi yang tafakkur yang disebut di dalam agama itu adalah itu yang urusan itu adalah fi amril qalbi, urusan hati sebenarnya. Itu kata saya mengerjakan, itu aja membedakan satu itu. Bagaimana tafakur itu urusan hati, bahwa bagaimana kita dalam hidup ini bertafakur tentang penciptaan Allah, waktila fil laili wan nahar, selisih siang dan malam pergantian, alladzina yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ardh, itu kan dalam Al-Qur'an tentang kejadian langit dan bumi, peristiwa alam, untuk melihat apa? Af'al, kekuasaan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada dua hal yang kita temukan af'al Allah. Pertama adalah fi asarihi, dalam yang sampai sekarang tetap ada jejak-jejaknya. Asar itu jejak atau bekas atau jejaknya, yaitu ada jalal Allah, kebesaran-kebesaran Allah, ada jamal, keindahan-keindahan Allah. Nah, ini yang kita pahami. Jadi bertafakur di hati itu memahami tentang kebesaran dan keindahan Allah, kemudian terhubung, terkonek juga kepada jiwa diri kita, bagaimana kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu amrul qalbi, itulah urusan hati. Kemudian bagaimana kita memperbaiki hati kita. Nah, dalam praktek kata beliau, seringkas kisah kata beliau, fa idza ra'aita laka hasanah, bila engkau melihat satu kebaikan, apakah engkau dapat melakukan dirimu dapat melakukan kebaikan ataukah orang lain dapat melakukan kebaikan, apa saja yang engkau anggap baik, fashkuru lillahi, maka bersyukur saja kepada Allah. Selesai. Bersyukur, alhamdulillah, syukur saja, terima. Nah, itu pertanda ketika engkau melakukan syukur itu tadi, engkau berarti melek bahwa yang memberikan kebaikan itu adalah Allah. Berarti engkau melihat perbuatan Allah. Engkau melihat perbuatan Allah. Berarti engkau melihat perbuatan Allah. Inilah melek pada perbuatan Allah. Oh, apa perbuatan Allah? Berbuat baik. Anda dapat melaksanakan sholat malam, qiyamul lail, sholat lima waktu, istiqomah. Oh, selama ini alhamdulillah aku bisa melaksanakan sholat tahajud misalnya. Nah, selama ini aku dapat melaksanakan sholat lima waktu misalnya, istiqomah. Sadarilah itu hasanatan, itu kebaikan. Sadari semuanya, kita memahami hasanat, cuma sadari yang paling penting bahwa itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Lah, anugerahnya apa? Itulah Tuhan memperbuat sehingga kita dapat melaksanakan kebaikan. Demikian juga ketika kita melihat orang lain. Kadang-kadang kita kan melihat kita sendiri saja. Oh, ini anugerah Allah. Ketika melihat orang lain baik, kita iri malah, wah, rasa bagaimana, jadi pertentangan. Jangan. Itu juga adalah perbuatan Allah kepada orang-orang itu. Kita ada melihat orang yang tafaqquhiddin, istiqomah dalam agama. Meskipun mungkin dia, maaf ya, mungkin dia ya kurang mampu orang, tapi dia masih rajin sholat, masih rajin ke masjid,
rajin beribadah, rajin berdoa, tetap berdoa tanpa putus. Subhanallah, kagum kita. Hasanah, askurulillah. Bersyukurlah engkau. Siapa yang bersyukur? Kita. Kita kenapa jadi bersyukur? Kan kita kurang daripada. Maksudnya kita melihat orang itu dapat melakukan dan kita di situ melihat afal Allah. Faskurulillah, berterima kasihlah kepada Allah. Luar biasa. Ini saya Abdul Qadir Jilani menjelaskan maksud di sana. Subhanallah. Wa idza ra'aita lakasai'atan. Jika engkau melihat keburukan pada dirimu atau pada orang lain, sudah nggak usah memikirkan apa-apa di situ. Patub minha bihajat tafakkur Yahya dinaka wa yamutu syaitanaka. Secepatnya lah engkau bertobat diri. Astagfirullahaladzim. Melihat keburukan kita pernah melihat. Oh, saya pernah melakukan keburukan ini. Oh, saya salah ini. Cepat-cepatlah bertobat. Karena hakikat keburukan itu kita yang memperbuat. Ma'asobaka min sayatin pamin nafsik. Apa saja yang kamu lakukan dari suatu keburukan, pamin nafsik, itu dari diri kamu sendiri. Sedangkan kebaikan, pamin Allah, itu dari Allah. Oh, berarti perbuatan burukmu dari diriku. Iya, betul, dari kita sendiri. Maka patub, maka bertobatlah. Patub minha, maka bertobatlah. Hajal amri, atas segala urusan ini. Jadi cepat bertobat kita. Melihat orang lain kesusahan atau keburukan, kebakaran rumah orang, cepat kita juga bertobat. Supaya bala bencana itu tidak kena pada kita. Atau kalau pakai hadis Nabi berkata, alhamdulillahilladzi afani, segala puji bagi Allah yang memberikan kepadaku afani, keselamatan, wafadalani ala kasiri min kalki hitabdillah, dan memberikan keutamaan kepadaku dari kebanyakan makhluk yang lain. Subhanallah. Bisa juga dengan berkata itu supaya musibah itu tidak datang kepada kita, tetapi kita melihat pasti situ ada kesalahan, sesuatu kesalahan-kesalahan, maka lebih baik kita minta ampun duluan. Mungkin juga kita telah berbuat salah seperti orang itu, tapi musibahnya belum datang kepada kita. Jadi kita cepat, astagfirullahaladzim, aku bertobat kepada engkau, supaya tidak terjadi seperti itu. Musibah itu bahaya juga, maka astagfirullahaladzim, astagfirullah. Maka cara itu, engkau bisa memahami itu sambil engkau berpikir, Yahyaan. Yahyan, hidup kamu itu, bagaimana hidup kamu itu berpikir atas agama engkau. Dinan atau dinaka, agama engkau. Bagaimana hidup beragama engkau itu dapat hidup. Ya. Dengan cara berpikir itu, maka agama engkau dapat hidup. Dengan cara itu hidup, agama menjadi hidup dalam dirimu, dalam kolbu. Bagaimana kita mengepak sayap seperti itu, melek pada perbuatan-perbuatan Allah ini. Maka secepatnya kita membalik untuk diri kita, untuk amal kita, patub minha bihajat tafakkur. Maka cepatlah bertobat atas kita setelah melihat itu. Atau mungkin dalam satu konteks kita melakukan sebuah rekayasa, duduk termenung sambil memikirkan kejadian, meskipun kita tidak melihat, tapi membayangkan ada kejadian, pernah tsunami misalnya, kejadian peristiwa apa, musibah-musibah apa dan sebagainya, di situ kita astagfirullahaladzim, astagfirullah, kita bisa mengucap astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Meskipun tidak, kita takut juga kalau kita berbuat salah, kita belum kena musibah, jangan-jangan musibah seperti itu datang kepada kita. Jadi lebih baik kita minta ampun. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Wayamutu syaitanaka. Cara ini akan menutup setan-setan yang ada pada diri kamu itu, mempengaruhi kita. Karena setan itu ada dalam diri kita sebenarnya. Karena Nabi pernah mengatakan, inna syaitan, sungguhnya syaitan itu yajri bidam. Hadis Imam Bukhari, syaitan itu berjalan dalam darah dagingmu, dalam darah dirimu. Bidam itu kan, dam itu kan darah. Kenapa maksudnya? Ya syaitan terus-menerus menggoda kita. Jadi dengan kita meminta bertobat kepada Allah atau segala kesalahan baik diri kita maupun kesalahan orang lain, maupun bencana yang terjadi pada orang lain, kita beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maka itu akan menutup bencana, dan itu akan menutup rong-rong setan untuk mempengaruhi kita. Bagaimana setan mempengaruhi kita? Bisa saja
jatuh musibah, si anu kena ini musibah, kamu tidak kena musibah, syukurlah kamu tidak kena musibah, berarti kamu ini orang hebat. Ah, ayo, nasihatnya kelihatan bagus kan, tapi memuji kita, berarti kamu orang hebat, aman kamu ini. Oh, rasa aman sebagainya, kita lengah, udah mau aja istighfar, akhirnya kita berbangga diri, akhirnya timbullah ujub pada diri kita, ujub merasa ajaib diri kita, merasa hebat kita, subhanallah. Maka saat-saat itu rongga-rongga setan menghantui kita. Nah, dengan cara yang tadi itu, maka setan tidak bisa berkuasa pada diri kita. Nah, kalau dalam tafsir Ibnu Katsir itu ada dikisahkan oleh Ibnu Katsir, setan itu akan mengecil-mengecil tubuhnya. Imam Nawawi juga menyebut dalam sebuah riwayat, sebuah hadis Nabi dalam kitab beliau Tanqihul Qaul, setan itu mengecil seperti burung. Bahkan kecil seperti burung pipit, makin kecil lagi dia. Tapi kalau orang yang tidak mematikan hidupnya, makin besar setan, makin besar. Lebih besarnya tubuhnya sendiri. Kenapa? Kalau dia, ya setan kalau disuruh puasa terus, akhirnya kayak burung pipit dia. Nggak bisa makan, nggak bisa memberi nasihat. Setan kalau tidak bisa memberi nasihat, dia jadi nganggur. Bukan makin besar tubuhnya, tapi makin kecil tubuhnya. Makan sampai tidak berdaya. Seperti juga Nabi pernah mengatakan kepada Aisyah. Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah engkau juga ada setannya? Setelah mengatakan, ya jiri pidam, kata Rasulullah, ya. Bagaimana setan engkau, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, setanku tidak berdaya dia. Atau bahkan bagaikan seperti Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke api Namrud. Apinya yang harusnya panas jadi dingin. Jadi setan Rasulullah itu pada diri Rasulullah akhirnya seperti apa? Terpaksa menghamba jadi budak ke Rasulullah akhirnya. Subhanallah. Ini sebuah cara dengan afal kita memahami afal Allah, memahami perbuatan Allah di alam kehidupan ini dengan cara perenungan tadi atas suatu kebaikan yang kita lihat, kebaikan yang pernah kita buat dalam perbuatan Allah pada diri kita, keburukan yang kita perbuat maupun orang lain, maka secepatnya kita bertobat kepada Allah supaya musibah bencana itu tidak datang kepada kita. Dan ini juga akan menutup setan untuk merongrong hati kita, mengeluh terhadap keadaan-keadaan. Secepatnya itulah yang terjadi. Nah, inilah adalah sebuah cara melawan setan, melewati relung hati, bertafakur tentang afal Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat atas apa yang disampaikan ini. Mudah-mudahan makin linuh pengetahuan kita apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Wallahul muwaffiq wa qomutariq. Wassalamualaikum.